Banyak orang bilang bahwa, wah anjing itu jangan dikasih daging, tergalak. Coba tanyakan, apa dasarnya? Kita pun juga sudah melakukan riset. Satu mess yang ada 4 ekor, kita coba kita kasih pakai dog food, makanan kering, dan pakai makanan mentah. Yang pakai makanan mentah, kita sosialkan. Ini kita lihat orang. Yang makanan kering, makanan modern dibilang ya, kita tidak pernah kasih lihat ke orang. Hand litter itu terbatas. Begitu sama-sama umur setelah 10 bulan, kita coba bawa keluar. Lihat. Yang makan makanan kering, ya kan, tetap aja galak. Tapi yang makan daging mentah, kenapa baik-baik saja? Jadi, yang membuat anjing galak itu bukan masalah makanannya, tapi bagaimana sehari-harinya, bagaimana sosialisasinya, dan bagaimana melatih anjingnya.